Aku Sylvia, aku owner dari Lashtik Eyelash Extension. Sehari-hari aku selain Lashtik, aku juga ada dentist. Jadi biasanya weekdays di office, weekend di dentist. Sekarang umur aku 29 tahun, hampir 30 tahun tahun ini. Tipsnya mungkin pas kita bikin bisnis, yang pertama niatnya baik dulu. Terus gitu, yang penting kerja keras sama keep positive thinking. Itu yang paling penting sih, sama persistent. Kalau confident itu yang pertama menurut aku kita harus self love sama self care gitu. Jadi di saat kita mulai mencintai diri kita, pasti kita juga confident dengan semua segala jenis apa yang ada di badan kita gitu loh. Terus gitu, kalau self care juga kita rawat badan, terus kita make up dan dandan yang cantik, dan kita jadi happy juga gitu. Jadi become very confident. What's in my bag ya? Jadi kalau di tes aku yang pasti kalau new normal aku bawa masker, terus bawa ini juga penting banget, bawa hand sanitizer buat kemana-mana. Terus udah gitu sama aku juga bawa AirPod buat kalau sambil kerja. Terus juga sama bawa power bank. Power bank juga bawa. Terus sama bawa makeup. Oke, kalau lagi pergi-pergi aku biasanya aku ada bawa foundation juga. Bawa foundation. Terus udah gitu ini ada beauty blendernya. Sama aku biasa ini juga sih, aku bawa lip coat juga. Ini aku pakai dari Lumen Colors. Ini aku suka banget karena warnanya itu, dia kulit aku kan lumayan pucat. Jadi kalau misalnya pakai yang warna-warna yang lain tuh kayaknya agak medok banget gitu. Kalau pakai ini kayak just nice di apa di muka aku gitu. Jadi aku suka banget ini, dan dia enggak terlalu apa ya, kayak enggak terlalu shiny, jadi matte. Jadi benar-benar kayak natural gitu. Jadi fit on my face gitu. Terus aku juga ada, oh ya aku juga punya ini yang Lumen Colors yang mousse. Jadi ini aku bisa pakai dua fungsi. Jadi aku bisa pakai di cheek juga, bisa pakai di lip juga. Jadi ini lumayan multifungsi banget, aku lumayan suka. Sama satu lagi aku bawa lip glow gitu. Iya, sama aku mau kasih tahu satu lagi. Jadi tuh bagusnya itu pas aku pakai masker new normal kayak gini. Jadi kalau misalnya pakai lip coatnya tadi itu, jadi pas dibuka tuh dia enggak nempel, kiss proof gitu. Jadi makeup favorit aku ya. Jadi satu, aku suka banget pakai bulu mata. Jadi kalau mata itu kan jadi bisa bersinar gitu. Jadi selain dari mata itu eyelash, aku suka banget. Terus aku juga karena sekali new normal kan pakai masker tuh. Nah jadi aku pakai lip coatnya yang Lume, yang bener-bener kiss proof. Jadi pakai masker pas aku buka tetap cantik, nggak nempel-nempel gitu. Aku suka banget pakai foundation soalnya yang pertama aku tuh mau tetap, karena muka kan kerja terus tiap hari. Jadi kadang muka kelihatan capek gitu loh. Jadi pas pakai foundation ini tuh bener-bener natural. Jadi dia finishnya tuh bener-bener kayak cushion. It's really natural, aku suka. Jadi nggak yang terlalu kelihatan pakai foundation banget, tapi mukanya jadi lebih segar juga gitu. Udah gitu pas aku pakai masker juga di new normal, pas aku buka dia nggak transfer ke masker, itu paling penting. Kalau nggak kan kayak nempel gitu, kayaknya gimana gitu ya. Sama aku suka banget ini soalnya itu benar-benar gak glowy, terus dia juga nggak matte, jadi benar-benar natural finish, kayak just like my natural own skin